melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi renungan untuk kita di minggu sore hari ini, marilah kita membaca firman Tuhan di Mazmur 32 ayat 1-11. Kita yang membawa Alkitab, kalau kita lihat di Mazmur 32 ayat 1-11, demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, nenian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, kulang-kulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanggar. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersih. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, maka aku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau badal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekal. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik kita pada minggu ini menyebut kebahagiaan orang yang dibenarkan Tuhan. Pasti kita semua yang bersekutu malam hari ini, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai dapur sebelum dan remaja, pasti kita selalu mendambakan kebahagiaan. Tidak ada manusia yang tidak mendambakan kebahagiaan. Kedua, berbahagia karena sudah nikah, berbahagia karena sudah punya anak atau keturunan, berbahagia karena anak-anaknya sudah lulus dari sekolah, berbahagia karena anaknya sudah bekerja, berbahagia karena sebagai orang tua bisa naik pangkat, tambah gajinya, berbahagia karena sembuh dari penyakit. Bagi orang Batak itu disebut dengan kata berbahagia mertua, istilah Yunani makarios. Bagi orang Batak itu mertua itu ada dengan kata tiga hal. Nomor dua, di Batak hal pertama
yaitu HGB. Bintang Natu Miris Obun Kesumor Anak Periris Burbe Kau. Jadi bagi orang Batak dulu, kalau punya banyak anak, anaknya itu orang yang berbahagia. Karena berbagaimanapun kalau dia ada perak, bisa lebih. Baru yang kedua, bagi orang Batak dulu berbahagia kalau diberikan hamok, hamoral, kekayaan. Kalau di kampung desa misalnya, mulu budak perbona, ya, mulu bidang tanona, bergaji muna, itulah tanda-tanda dia orang yang kaya. Baru yang ketiga bagi orang Batak dulu, dilema asa mata. Asana pun dalam arti dia sebagai raja, kepala kampung, kepala desa. Kalau sekarang misalnya kelurahan atau RT. Karena bagaimanapun karena anaknya banyak, dia bisa menang dalam pilihannya. Artinya memang kita selalu rindu mendambakan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu sering kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan itu hanya sementara. Itu tidak kekal. Beda yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Kebahagiaan yang dikatakan oleh pemazmur di sini adalah kebahagiaan bukan dari dunia ini. Tetapi kebahagiaan dari surga. Kalau tadi kita baca ayat 1-2 itu ya. Bagaimana pemazmur melihat kebahagiaan. Orang kalau dilihat bawa Alkitab. Mas kita tadi saya bacakan ayat 1-2. Bagaimana pemazmur itu melihat kebahagiaan. Katanya ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa itu sama lu lakukan ini ngerti-ngertinya itu. Jadi kebahagiaan itu penuh termasuk adalah dia bahagia karena Tuhan telah membebaskan dia dari dosa, Tuhan telah mengampuni dia, Tuhan telah menghapus segala dosa-dosanya. Itulah yang membuat dia menjadi orang yang berbahagia. Apa alasannya? Kenapa pemazmur melihat di sini kebahagiaan itu Tuhan mengampuni dosa-dosa? Pemazmur sudah merasakan bagaimana sakitnya orang yang selalu menyembunyikan dosa dalam hidupnya. Pemazmur merasakan dia sangat sedih sekali kalau ada orang yang selalu menyembunyikan dalam dosa. Dan itulah yang sudah dialami oleh Adam dan Hawa. Coba kita lihat dulu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana mereka tinggal enak? Di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu dulu sebelum jatuh ke dalam dosa itu villa. Berarti villa. Cuma hotel. Kena dana tidak ada Tuhan. Itulah pertama sekali yang jalan oleh mereka hidup dengan bahagia. Tetapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, coba kita bayar Tuhan marah mengusir mereka dari taman ini. Apa katanya kepada Adam? Katanya kepada Adam, Adam, mulai hari ini kamu akan susah payah mencari nafkah. Hir, hidup mengalui sekarang. Amelia kena keburu-buru. Kepada kuat Amelia. Wah, kamu harus susah payah melahirkan anak. Tidak ada ibu yang melahirkan anak senior. Mau tertawa. Mana ada ibu ya? Tetapi seorang ibu melahirkan anak bertaruh nyawa dengan nafasnya, dengan kehidupannya. Karena sejak dulu jatuh ke dalam dosa sudah dibutuhkan kepada Tuhan. Termasuk kepada ular. Itu nafasnya bunuh. Apa coba itu? C.
Saya punya jawab, apakah salib ibadat umat? Menjawab dengan apa? Buruk. Semuanya ini adalah gambaran penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam apa? Dosa. Dan ini juga sudah dialami oleh Firmasyur. Kalau kita baca ayat ini. Kita baca di ayat 3-4 ini. Bagaimana pedihnya, sakitnya perasaan orang yang selalu menyembunyikan dosanya. Baca ayat 3, ayat 4. Tolong kita lihat. Selama aku berdiam diri. Jadi kata berdiam diri maksudnya itu menyembunyikan apa? Dosa. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sungsungku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Itulah yang dialami oleh Daud karena waktu berdiam diri menyembunyikan apa? Dosa. Itu menjauh makinnya para Tuhan. Alamu jangan-jangan kau masuk sore hari ini. Asamu lah pembantu bersemangat Daud. Apa rupanya Tuhan? Apa Tuhan? Kenapa sih ini jauh menyembunyikan dosa? Apa dosa? Tahu apa dosa? Daud itu berdosa. Waktu dia sebagai seorang raja, ada dia melihat seorang istri prajuritnya sangat cantik bintang kini. Soal kamu tak cantik katanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Bathsheba. Tidak pernah dia nama betul. Kamu sama kau sebut Bathsheba. Namanya Bathsheba. Dia sangat cantik tempinya. Jadi Raja Daud jatuh cinta. Bagaimana cara saya untuk bisa membuat ini jadi istri saya? Dia dengan diam-diam menurut para jiknya membunuh siapa? Suaminya. Siapa suaminya? Uria. Membunuh secara diam-diam. Dia berpikir, ah Tuhan orang tidak tahu, dibunuhlah suaminya ini. Akhirnya dia mengambil istrinya Bathsheba. Dia berpikir Tuhan tidak tahu apa yang dia berbuat, orang tidak tahu apa yang dia berbuat. Tetapi ada masalah. Apa masalah? Sewaktu dia menyembunyikan dosa ini, Daud tidak pernah merasa takut. Dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Tak senang rohani. Seolah-olah ada kekurangan dalam hidupnya. Aduh Tuhan masalah Tuhan. Kenapa saya tidak bahagia lagi? Tidak tenang lagi? Tidak damai lagi? Kira-kira itulah yang dialami oleh saya. Dan hidupnya tidak bisa lagi damai. Karena ternyata Daud sendiri ternyata dia menyembunyikan dosa. Akibatnya, apa tidak akibatnya? Itulah ayat itu apa? Penderitaan yang dalam. Tulang-tulangku menjadi lesu. Melihat apa-apa, kau mau reundo huli-huliku. Melihat huli-huliku tidak berdaya. Tidak berdaya. Seolah-olah dia sudah tua, tidak bisa lagi berjalan, dan huli-huli pun ngelunjurnya. Jadi dalam arti tulang-tulangku menjadi lesu, tidak ada kekuatan lagi, tidak berdaya, tidak ada gairah. Jadi disebutkan lagi, setiap hari aku mengeluh, melihat bapak di lokdoi, tiap hari wau melengguhi, di waktu lo melengguhi, tidak hanya menangis. Tapi kalau kata menunggu bagi orang lain, itulah sebagai tanda penderitaan yang sangat berat. Orang yang menunggu itu dalam arti karena ada penderitaan yang berat. Karena kematian suaminya, kematian istrinya, kematian keluarganya, atau karena ada kejadian yang luar biasa yang dukung. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Daud.
gambaran selama dia menimbuli kenapa. Saudara-saudara, ini diingatkan bagi kita semua, selama kita menimpan dosa-dosa kita atau bagi kita yang selalu menimpa, ada rasa dendam bagi orang lain, ada rasa iri hati bagi orang lain, ada rasa cemburu bagi orang lain, ada rasa benci bagi orang lain. Bagi orang lain disebut mulumia kepedi hopote hosok elak teang laku. Ingat, hidupmu tidak baik. Daksonan roham mulu marurang kepedi hosok elak teang. Selama ada bagi kita rasa dendam bagi orang lain, rasa cemburu selalu menyimpan dosa, kita tidak bisa senang. Bahkan ada orang yang stres, ada orang yang stroke sampai dengan stroke, 3S sampai dengan dosa. Coba bayangkan sekarang di gereja ini, kamu berjumpa dengan di gereja ini tapi tidak menyangka aku tidak bersenang, tidak selamat, bahkan dia menyindir, jadi berjumpa dengan teman tidak selamat, selalu menyimpan dosa-dosa. Coba bayangkan, apalagi di rumah suami istri menyimpan dosa-dosa masing-masing. Asalnya dia itu neraka manajer ya. Seorang suami menyimpan dosa istrinya, istrinya dosa suaminya, suami istri menyimpan dosa anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kegelapan, keributan, kehancuran dalam rumah tangga. Jangan sekali-kali menyimpan dosa dalam hidupnya. Tidak bisa kebahagiaan. Jangan katakan misalnya, ah dosa ini sama pemerintah kecil ya. Apalah dosa berbohong, apalah dosa sakit hati, apalah dosa benci, melihat batak mandok, air jolong madobe, air madu bingga, air putih yuk dobe, nak video dosa pula, romanya dosa mandok, cara kekalahan, berdosa kurang dok, korupsi dok, pilbun dok, yang bahu yang bisa berbohong. Jangan salah, di hadapan Tuhan dosa besar atau kecil itu adalah sama. Namanya persoalannya sekarang bagi kita adalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan itu. Padahal kalau kita menyimpan dosa, kita tidak bahagia. Tolong kita baca apa resepnya, apa obatnya. Baca ayat ini, inilah resepnya supaya kita berubah. Anggoon pekerjaan, ibu kamu lebih baik juga ya. Mana hatimu kita harus mengambil yang membuka. Jangan mau ayat ini, coba kita baca ayat ini. Tolong sama-sama semua membaca, karena ini sangat penting kita. Salam, tolong sama-sama baca. Mencurahkan seluruh kesalahannya kepada siapa? Tuhan. Di bahasa masjid bisa dikatakan Tuhan jora dan mulia menukku besok dan merdu sabiahu. Saya tidak mau lagi menyimpan rasa dendam, rasa cemburu bagi orang lain, bagi Tuhan. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa. Saya tidak tahu kita semua mendengar pada hari Anda berita di gereja Kalibri, ya. Mungkin ada berita kita dengar, kita sangat sedih mendengarkan berita itu. Waktu di gereja kita tahu di sana terjadi keributan. Waktu pendeta mau khotbah,
Ternyata jemaat masuk ke dalam khotbah itu, mereka di situ sering berguruti antara pendeta dengan jemaatnya. Semua itu semua di jemaat itu sangat luar biasa. Tadi mungkin kita melihat videonya hari ini di gereja itu ya. Waktu mau kebaktian itu, coba kita bayangkan rumah Tuhan terjadi keributan. Rasa dia dendam, rasa ini hati. Kenapa masih demikian? Sudah dalam pikiran apa? Itu gereja itu. Coba kita bayangkan. Itu semuanya terjadi karena ada rasa dendam. Ada rasa, tidak ada rasa memampuni. Tidak ada rasa memaafkan. Coba kita bayangkan seorang jemaat mengkubah pendeta maaf itu. Sama-sama orang yang berusaha yang berlebutan. Jemaat sama berteriak. Mempromasi serpongan itu. Berpukulah mahmu itu Tuhan lagi. Tidak boleh dibutuhkan. Khotbah ini sekarang mengajarkan kita. Harus boleh mempunyai orang lain. Betapapun sakitnya dalam kita. Itu tadi Tuhan joram au dan mahmu kusuh. Masih kusuh kutuh. Ya, dia memang menurut dosa. Sama kenal. Aku sepuluh. Kenapa kamu melakukan dosa? Jangan katakan tidak. Semua kita selalu berbuat dosa. Buku di Tamadok. Untuk keluar ayat itu. Nang pat. Nang mata. Pemanan. Masalah dosa. Mata pijuduk rumah dosa. Orang yang mata keranjang. Untuk mata keranjang. Jadi begini, kalau saya bawa rupanya di duni, di beri guru-guru, nengok kalian, di beri usaha nengok kalian, jadi pakai tiba, kalau saya puja. Di mata-mata kalian, kalau dia bisa mata di mita, kalau di beri usaha yang marah mata, di beri usaha yang mana mungkin, ujungnya korupsi mah. Dan sekarang ini mikiran ya, sudah pejabat karena mata di mita, harus kok korupsi. Itu karena mata. Kalau dia bisa yang enak, motor yang enak. Ini pikiran yang mungkin. Ini yang pikiran. Apa yang dimakan yang negatif. Itu karena apa? Pola siang mata berjuntuk umur dosa. Kan gitu. Siap tangan opet. Dibotro. Panjang tangan. Orang yang panjang tangan sering bagaimana? Mencuri. Orang yang ringan tangan. Ringan tangan dalam arti memukul orang. Memukul istrinya, memukul suaminya, memukul anak-anaknya. Tangan opet sering berjuntuk sama. Emel hujara kalau sama nasib pada laku. Soalnya dia berdiri pada anak pilihan anak. Maka itu merdosa waktu. Tapi itu merdosa. Ya. Mungkin aku sehingga cepat. Saya kaya ditambah sehingga cepat. Mereka tahu saya akan aku sehingga cepat. Mungkin aku sehingga cepat. Aku bosan. Masih di ilu ini. Ini adalah sehingga jenak. Sehingga cepat. Dalam arti. Kalau begitu tubuh topi hati. Sering do kita menyona dosa di kantor, di rumah, di pekerjaan, selalu sering berbuat dosa. Persoalannya sekarang bagi kita apa? Tadi saya sudah jelaskan akibat dosa itu kita tidak boleh tenang, tidak boleh damai. Berarti kita harus seperti dokter ini. Jorong mau. Jadi kalau kita mau kebaktian pada hari Minggu sore ini, salah satu dari kebaktian ini adalah ada salah satu sistem liturgis yang kita renakan dari pengakuan dosa. Ada tadi ya. Jadi para guru kita Pak Sergi ini mengatakan mari kita bangkit berdiri. Ada satu di sini tadi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan. Yang satu minggu ini kita sudah berdosa, menurut berdosa kita mau Roma nubuat kesian, ahan ada perbedaan Roma hanya menusa nasoh dipasoh. Marilah yang lebih lesu di benu yang merah kamu akan diberikan yang terang. Ini menjadi satu disambut usir. Bagaimana baga-baga dari waktu asal dosa, pengakuan dosa. Jadi nanti kalau kita pulang dari rumah ini, dari rumah Tuhan ini, harus bahagia kita. Senyum sama temannya. Pulang nanti kalau senyum sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya. Jangan lagi makhluk suaminya itu. Bahagia kita. Pas-pas rumah Tuhan, imarahana sholat. Mula sholat roh hati-hati yang itu. Itu kebahagiaan.
Dulu saya kepok kamu di sini dulu. Bagaimana kita mengaku dosa? Salah satu di dua bapak kami sering kita minum apa itu? Ampunilah dosa. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba kita renungkan dulu. Seperti kami yang mengampuni dosa yang bersalah kepada kami. Ya doha muna, nanti saya doha muna dengan dua bapak ini. Itu dua Yesus kepada muridnya, kepada kita. Apakah kita pernah mengampuni dosa kepada orang lain? Jangan hanya dua itu, hanya kata-kata. Tapi kita harus mampu mengampuni dosa orang lain supaya Tuhan mengampuni apa? Dosa-dosa. Si Martin Luther, waktu Martin Luther penyanyi begini. Kalau kamu mengaku dosa, jangan terpaham. Karena orang Batak Kristen itu kami mengaku dosa tanggal 31 Desember. Jam 00. Marbunuh bahasa dikir wakak. Romayana punya panis samis lah kena toras lah. Bapak pun mak. Saat onon berdosa dan tuhok. Bergeru soal macam lah kena. Bunyi rupanya. Yuk iwanya mati kena toras lah. Soal pasal punya kena bukti mesti. Pasal punya. Bisa. Anggur di talon bapak di dalam mana ada. Butuh mana aman? Kan soal itu ada. Itu bisa desember ya. Kamu nak pengakuan itu saja. Kalau bagi tengah toras lah. Kalau aman. Kalau yang ini. Coba orang itu tak tahu. Apa yang orang tanggal saya ada lebih. Nama dia. Itu kan? Nama kosong. Tanggal itu beri itu. Tidak benar. Luther menyebutkan pengakuan dosa itu bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, bukan tiap minggu, tapi setiap titik. Bagaimana kita berdoa? Di situ harus mengapa? Terus, kalau kita baca ayat, kalau lagi contoh muka kamu ini, ayat 6, kalau kita baca, tolong dulu cek. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Jadi kalau kita berdoa, di dalam doa itu harus ada pengakuan dosa. Mengakuan soalmu. Pertanyaan Tuhan, lemah. Tuhan, lemah. Berkatilah Tuhan, penerangi itu. Kok ada bikin Tuhan? Tuhan selalu meminta bagi kita. Di dalam doa itu ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa kepada Tuhan. Tuhan sangat senang sama kita. Itu sih semua nama. Mulianya aku menurut aku rasa. Pendengar ini, bos Tuhan. Ini kalau aku tahu yang aku disana. Asal ada bapak kena. Itu tidak perlu kamu berkelas sama kamu. Mulu dengan aku. Dia kalau bikin ini di mana. Kamu anak buruk. Bukan gitu. Alang yang kaya aku ya. Bisa. Ini kiri kita Tuhan lagi kita. Jangan hanya minta terus. Tapi dalam satu dua itu. Tolong ada pengakuan aku. Dosa. Kedua. Di dalam dua itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Bukit kita mantap, Tuhanlah nomor buku si pertanyaan ini. Jala mulut ini dan mesti tidak kursinya sepon. Nomor buku si tuturo kami yang mempertiwan kepada dia dihadirju. Artinya doa itu mempunyai kuasa yang sangat besar yang bisa kita selamat dari marah. Oh, cek dulu ayat namanya. Kenapa sih di sini? Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandai. Ada kata-kata apa? Banjir. Cuma panggung. Waktu pada masa Nuh, pada masa Nuh, semua orang melakukan apa? Dosa, kejahatan. Karena melakukan kejahatan, datanglah apa? Air, bah, tengok begini semua nanti, sunat. Semua orang yang melakukan kejahatan ini bagaimana? Hanyut, hanya Nuh yang selamat karena dia setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar buat lagi wah.
Ini kata berita di sini tidak menandakan kekurangan apa? Banjir. Seperti apa tadi? Pada masa apa? Nuh. Datang banjir besar karena dosa-dosanya. Tapi ini selamat karena apa? Dua. Ingat dulu satunya di siapa? Yunus. Tahu di Yunus? Sirus. Roma dibakar. Kedatanglah Tuhan kepada Yunus. Yunus. Berita kepada Yunus ke Ninive. Dia tidak mau. Pergi ke mana? Paropua. Siapa yang tahu? Ketartis. Ketarsis. Dia melawan perintah Tuhan. Melawan kesalahan Tuhan. Tuhan marah. Dia masuk. Ke mana? Laut dimakan apa? Dimakan ikan laut. Coba bayangkan, karena dosanya menangkap Tuhan, Yunus dimakan ikan dia. Tetapi ingat, jangan salah. Waktu dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dia berdoa. Dia mengaku dosanya. Dia tidak bahagia dalam perut ikan. Karena dosanya besar, dia mengaku dosanya, Tuhan menerima. Ala di sisi kau bisa jurus di bawah mereka itu dar juta orang saja juta orang saja. Lu kamu nak kesejarah ni kita perlu berulang si jurus di nak dekena ada juta orang manusia di bawah mereka. Tapi sekarang dia selamat hanya karena dua kenapa mereka buat tidak hati. Karena itu dalam melalui firman ini, mari kita renungkan. Jadi bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berhikmat. Kalau kita baca tadi di ayat 8 ayat 11, bagi orang yang sudah mengaku dosa, hidupnya adalah orang yang berhikmat, akan habis menaibat. Jadi orang yang berhikmat, orang yang habis akan nama rohannya. Itulah orang-orang yang mengaku dosa. Mulai kata bahasa itu pun nama roh. Dan jadilah sama roh ada pada tulisan. Kuda. Ada terikatannya kuda ya. Kuda dengan apa? Baga. Imanlah sama roh. Mulai dari persepertamon, mulai dari nama roh yang disini. Tapi karena sama roh seperti apa tadi? Kuda. Mutah mulu-mulu kuda. Kadang mutah yang merangat, merseri, merdelma. Pernah teman-teman naik delma. Kan kalau kita lihat dalam itu kan lucu ya. Ada lepung nak nanya kami. Ima, bolehlah. Itu emak. Mulai yang cepat nanti kuda ini, dilupus dulu. Atau kemerdel. Mulai tu kiri nanti, tali nanti, res nanti, tu kiri di bawah nanti, ulun ini sini. Ulun ini hudai. Mulai ada tu kanan pun ulun ini hudai. Mulai soal nak soal hudai. Mulai tujuran, mati hudai. Ada meroh. Itu kata di sini. Kita tak semua kuda. Kita adalah punya hikmah. Nama roh hari. Orang yang berbisik ke hikmah adalah orang yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita sudah menerima hikmah dari Tuhan. Mampulah kita melakukan. Untuk ini saya akhiri dengan khotbah terakhir. Salah satu contoh ilustrasi namanya Agustinus. Agustinus adalah tokoh gereja pendeta yang sangat terkenal yang mungkin sudah pernah baca buku. Tapi jangan salah. Pada masa muda Agustinus, ia orang jahat, pembunuh. Setiap hari membuat jahat Agustinus. Tetapi ibunya bernama Monica yang sudah janda. Setiap hari dia berdoa di kamar. Tuhan, berikanlah pertobatan kepada anak ini. Tuhan orang yang jahat ini. Tuhan mendengarkan ibunya berdoa waktu di kamar. Agustinus ini biasa. Datanglah pasal roh kudus sama dia. Dia baca Alkitab. Dan tetap itu dia baca ada pertobatan. Waktu itulah dia datang ke kamar ibunya. Mengaku dosa-dosa. Dan bersumpah. Berjanji di hadapan orang tua. Aku mulai hari ini. Aku akan bertobat di hadapan Tuhan. Setelah dia bertobat. Seorang penghiji. Ternyata semua Alkitab yang dia baca. Salah satu kesaksian Agustinus adalah yang dia sayangi membaca Mazmur 32. Ini ayat kesaksian. Karena dia sayang membaca ayat 32 di kamarnya itu selalu dia baca Mazmur 32. Kalau dia baca Mazmur 32 ini, dia selalu menangis.
Firaun itu menangis. Mau tidur itu baca. Dia menangis. Setan menyebabkan apa? Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Setiap baca dia menangis. Ayat berapa sih? Karena kita baca dari ayat-ayat itu, pernah dia melakukan apa? Kejahat? Kejahat. Tetapi di ayat 5 tadi, waktu dia mengaku dosa, dia mengatakan, sungguh Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu mau mengaku dosa-dosa. Mengaku dosa-dosa. Syukurlah sama Tuhan. Aku ini sekarang sudah bahagia. Sudah damai. Karena Tuhan memang punya apa? Dosa-dosa. Demikian juga dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berdamai. Kalau kita mengaku dosa di depan Tuhan dan sama kita. Dan yang terakhir nanti mendapatkan bahagia kita di dosa kita. Terima kasih Tuhan. Atas firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman ini menyatakan. Agar kami juga seperti bermasmur. Sering melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan sesama. Ajar kami Tuhan. Seperti bermasmur. Senantiasa kami mengaku dosa di hadapan Tuhan sesama kami. Mencurahkan segala kesalahan kami. Karena kami tahu Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu setia mengampuni kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berdamai. Agar kami ya Tuhan. Selama kami bernapas. Selama kami hidup. Ajar kami Tuhan. Agar hidup kami ini. Hidup yang bermanfaat bagi semua orang. Sehingga ya Tuhan nantinya. Kami mendapatkan kebahagiaan kaki pusat kau. Amin. Kita kembali menyanyi sambil kita menentukan persembahan.